Jajaran kepolisian Satnarkoba Polres Sukabumi amankan sejumlah warga diduga terlibat tindak pidana penggunaan obat keras terbatas dan narkotika jenis sabu-sabu. Sebanyak 10 orang yang diamankan yakni 6 orang terlibat kasus narkotika berinisial EJ, AM, BB, MD dan 4 orang terlibat kasus obat keras terbatas berinisial ST, MS, ML dan AM. Kapolres Sukabumi AKBP Maruli Pardede didampingi Kasat Narkoba AKP Enjo Sutarjo mengatakan, dari para tersangka yang telah berhasil diamankan juga turut barang bukti diamankan narkotika jenis sabu-sabu berbagai paket dengan total 17,90 gram. Sementara untuk barang bukti obat keras terbatas sebanyak 50.426 butir obat Tramadol, 4.300 Hexmer dan juga 6 unit handphone. HP ini merupakan milik para pelaku yang digunakan untuk melakukan transaksinya. Dan juga sejumlah uang tunai hasil daripada transaksi narkotika dan obat-obatan terlarang. Oleh penyidik tercatat dalam register barang bukti. Adapun modus penjualan yang dilakukan para tersangka tersebut berbagai macam cara. Salah satunya menawarkan langsung secara COD. Juga yang menawarkan dengan sistem tempel yakni menitipkan barang kepada orang pertama yang telah melakukan komunikasi dengan pembeli melalui media sosial. Kemudian menyampaikan barang ditaruh di salah satu tempat yang bersangkutan pergi si pemesan datang ke sana mereka tidak bertemu langsung. Komunikasi dilaksanakan tertutup karena sudah saling berinteraksi sebelumnya sehingga sangat terbatas pembeli yang akan memesan barang dari para pelaku yang merupakan bandar. Kepada para tersangka Satnarkoba menerapkan pasal 114 atau 112 dan atau pasal 111 UU No 35 tahun 2009 tentang narkotika ancaman maksimal seumur hidup. Selanjutnya terhadap tindak pidana obat keras terbatas pasal 197 junto 106 ayat 1 UU No 36 tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun. Para tersangka ini yang telah diamankan ada yang residivis, ada yang belum pernah tertangkap, bukan dikategorikan baru tapi belum pernah tertangkap. Terus kalau ada orang yang baru mau pesan bagaimana? Ya HP aja. Ya HP itu dikasih kalau orang baru pesan. Tidak kenal. Jadi baru 3 bulan. Berapa itu modalnya untuk belanja segitu banyak? Itu dikasih dari bos. Dikasih dari bos. Sistemnya jadi dititip gitu. Nah, transaksinya. Oh, caranya tempel juga. Terakhir lah tempelnya di mana? Bukan, maksudnya apa di atap, di genteng, apa di kandang ayam. Tempatnya, lokasinya di mana tempelnya? Kita semua, rekan-rekan jurnalis pada hari ini, hari Rabu tanggal 7 Juni 2023, Satnarkoba melaksanakan press release terhadap pengungkapan perkara ya. Jadi pengungkapan perkara ini adalah pengungkapan perkara yang dilakukan yaitu kejadian berdasarkan informasi yang diperoleh oleh penyelidik Satnarkoba Polres Sukabumi pada tanggal itu diamankan di Cibadak ya, seputaran Cibadak. Kemudian tersangka berikutnya hasil pendalaman adalah berinisial CN, kemudian ASH dan EP. Ini diamankan masih di seputaran Cibadak, tapi di lokasi yang berbeda. Untuk identitas dari para pelaku, yang pelaku pertama diamankan dengan barang bukti narkotika beberapa paket, ya, itu FJ adalah bandar, ya. Kemudian beberapa pengembangan yang diamankan adalah ZN. Ini adalah seorang wira swasta, kemudian ASH, ini adalah teman daripada EP, bisa dibilang apa namanya ya, pegawai ya, pegawainya, pegawai harian ya. Kemudian EP, EP ini adalah salah satu panitia pengawas pemilu di salah satu kecamatan. Dari sini, kemudian para pelaku ini diamankan sesuai dengan alat bukti yang ada.
termasuk untuk pelaku yang tiga dari hasil pengembangan setelah dilakukan pendalaman dan pemeriksaan tes urin dinyatakan tiga orang ini positif mengkonsumsi narkotika jenis amfetamin ya, metamfetamin. Dan juga upaya yang dilakukan oleh penyidik Satnarkoba saat ini adalah melengkapi alat bukti untuk bandar dengan barang bukti yang ada, ya, itu tersangka MJ. Yang kedua, terhadap tiga orang yang ditangkap hasil pengembangan, kita sudah mengirimkan surat kepada Badan Narkotika Kabupaten Sukabumi untuk dilakukan asesmen, ya, asesmen untuk dihadirkan tim asesmen terpadunya, karena memang sesuai dengan aturan daripada Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 pasal 127 ya. Pasal 127 dijelaskan bahwa ada kategori pengguna dan pengguna sebagai korban dan pengguna sebagai pengguna akut. Sehingga sekarang proses yang dilakukan oleh penyidik narkoba saat ini adalah Kameramen Asep Topik dan reporter Palapa TV RIN Sabta Nurdiansyah SE melaporkan.